Enggak, maksudnya si Bintang itu anak Surabaya atau? Enggak, udah dia sering main di kafe Hyatt. Nah, gue SMA kan sering nongkrong, nah kenal di situ sama Indro. Jauh-jauh. Indro sama lagi Indro itu, aduh. Ngetok juga gambar. Enggak, kita bikin. Kita bikin aja itu tanpa drum, tanpa vokal, bikin aja dulu. Nanti kita baru kasih once. Nih kan sudah jadi, lu mau ikut gak? Oh, enggak, yaudah. Tapi boleh juga sih lu tes kikil gitu ya sebagai appetizer boleh ya. Ya. Kita nyoba dulu dikit. Itu baru sampai kambing. Dia kan dulu kantor ya? Iya. Itu bertahun-tahun nggak jadi apa-apa di tempat. Gua bangunnya dia setahun lebih. Dari sejak pandemi bulan April. Pelan-pelan. Baru jadi itu sudah staff, udah staff. Umur berapa tuh? Apa ini baru kemarin 2020? Iya baru mulai bangun ya. Lu sana lagi bangun apa sih? Kamar. 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 Iya. Oh. Atas lantai 3 deh. Gak berubah-ubah terus ininya komposisinya, ya kan? Dulu nggak punya anak kecil, dulu punya anak kecil, ya kan? Berubah-ubah kan komposisinya. Itu tutup kotak. Karena gak enak punya dia tuh.
punya Iqbal bagus. Punya Iqbal gue kaget pas gue mixing, enak banget nih. Katanya mau dikasihkan ke aku itu, lupa aku. Oh yang boleh. Asli kesannya ya? Hah? Gak tau dia beli gimana? Oh, enak banget soalnya. Nah. Kayaknya tom-tomnya masih lama tuh ininya tuh kulitnya tuh. Nah kalau yang kayak gua tadi soundtrack tahun 74-72 ya itu musik 80 itu, kan? Ini kalau itu udah 80 dia apa ngedep gitu suaranya ya, ngaduan pas tegas lah iya ya. Ini enak soundnya enak cocok lah malah. Yang bikin lagu dulu. Ini grup laki-laki itu? Bukan, ini Ahmad Bustodara. Soalnya Queen banget ini. Queen 70-an juga ada gini, 77. Yang We Are Champion tuh, soalnya gini tuh. Itu tahun berapa? 77. We Are Champion, terus Spread Your Wings. Ini rakyatnya asli nih. Enak. Bantuin untuk saat ini. Lupa gue. Kursinya lo. Pegan yang mixing dia, gitu. Ya yang penting kursinya lo sih nggak apa ya. Sudah sebelumnya. Bandung ya, detik. Solo, Jogja, Boyolali, Semarang. Semarang itu rumah keren banget ya. Tuh, oh, kayak rumah hantu. Terus Jogja, Solo. Semarang rumah hantu semua. Iya. Rumahnya orang yang menjelaskan waktu itu rumah kayak gitu rumah Belanda juga ya? Iya, ini Boyolali nih. Ada Semarang, ini rumahnya Oettingham nih, Semarang nih. Mobilnya sih mobilnya Oettingham nih. Tiga hari nih syutingnya. Tiga hari bener. Kalau enggak dapat semua footage segitu banyak rumah tua. Karena Ahmad Dek. Lagu apa Dewa yang bisa buat gitu ya? Pakai soket drum itu. Nah, ayo berapa 5 lagu gitu yuk. Dewa lagi kok. Ya enggak maksudnya yang sesi itu. Sesi drum itu. Ya khusus gua. Iya, lu ada lagunya apa yang kira-kira cocok sama. Ya gua masih denger. Enggak dong. Ya, nah, ya lu yang kilau kan. Iya, kira-kira lagu apa yang cocok? Misalnya Selatan Jakarta masih cocok bu. Oh ini lagu Recycle. Iya lagunya Dewa apa yang kira-kira cocok sama drum itu? Sessionnya gitu, session itu, session drum 70-an lah. Lagu baru. Lo ada ini lo di gua, apa namanya? Ada file-file lo dari di kaset yang gua punya. Apa itu? Gak tau lo simpen apa enggak? Coba ya, gue lo dengerin ini gak sih, apa? Bill Bruford, Alan Hasward, lo dengerin gak? Iya, dengerin. Ada album? CD-nya gue ada. Oh, CD? CD-nya, Bill Bruford, terus... Lo dengerin Bill Bruford sama gue ya? Bill Bruford, sebentar, Bill Bruford. Ini satu ada satu lagi, ya? B juga. Apa drummer B juga, pake itu B juga ya? Bill Evans, apa? Bukan, Bill Evans keyboard, dia piano. Satu lagi ya? Sama? Billy Cobham! Oh, Bill Cobham. Billy Cobham. Billy Cobham. Yeah. Gue juga ada CD-nya. Dapetnya di situ semua. Drummer apa? Si drummer Billy Cobham dibeli bapaknya ya. Ya. Gila lupa. Ada dua jam lu. Kamu nemu kasetnya. Biasa, Mek. Jadi abis isi drum, apa? Gue langsung minta operatornya, udah kasih gue deh. Minta apa yang mesti gue benerin nanti. Cuman ini gak one take doang nih. Ada Andra ya? Ada. Ini membawa X-Files gue disini. Ada something missing. Ntar ada drum gue dan berarti album
Sembilan Cinta ya? Bintang 5? Abis Bintang 5 ini. Iya. Ada lagi, ada 5 lagu bahkan. Buset. Dan gue di kaset. Jadi nanya. Ini Kanting Cruz nih. Oh, Kanting Cruz ya. Itu ada Andra tuh main gitar kan? Apa gue main gitar? Kayaknya gue cuma nama lu doang. Gimana di pita di Aquarius ini? Apa direkam di pita nggak ini? Iya. Iya, direkam di pita. Kan apa dia ada jalannya? Gue rekaman di sini lagi. Iqmal telepon urusan five step. Orang Pupus versi yang belum dipotong belakangnya nggak ada Andra, bukan solo, ada di gue. Masih kayak jazz gitu belakangnya Pupus, apa tutup sih singkup gitu. Tuh ada satu. Mau habis. Dua. Gila lupa gue. Nih ada lagi. Gue gak tahu nih yang lainnya. Asyik. Iya ini Erwin. Lagunya Erwin. Nah, ini pas Cinta Lihat Cinta ya kita kerjanya. Ini isi drum ya, kalau nggak salah. Iya nih. Oh iya benar, gue jadi ingat juga tuh. Ini lagi gue ingat lagunya Erwin soalnya. Ini di Aquarius bukan? Iya kayaknya ini. Nah, ini isi. Udah di Siandra. Enggaknya kau. Enggak jadi karena enggak ada belum dapat notasi. Enggaknya notasi udah ada. Itu ya? Liriknya belum ada. I see the one to make my money down you now. I'm gonna make a million of you. Nah, bagian ini belum. Yes banget nih. Apa? Yes. Dari pagi ya. Iya. Besok lagi. Agak drum and bass gitu. Itu panjang sebetulnya, cuman yeah. Kokat. Itu lagunya Erwin tuh. Itu belum diapa-apain sama sekarang. Ini ada lagi. Cuman ini kayaknya kayak hidup dalam perjuangan. Iya, ini yang judulnya Jancuk ini. Loh, ini bukan awalnya itu. Jancuk ini. Hah? Pernah dimainin dulu. Pernah dimainin? Pernah mainin Ari Lasso nyanyi. Gini lagunya. Ya, ini lagi. Mana lagi lagunya? Pakai aux, kabel aux. Mana lagi lagunya ini? Hah? Iya, yang mana lagi gue lupa. Pakai kabel aux masuk TV ya. Dengerinnya enak. Oji, oji. Masa, Pak?
Ini gua ada isi nih, Dan. Oh, bukan jancu ini. Hampir mirip Hidup Raya Perjuangan. Iya. Yeah. Iya, jancu. Oh, ini jancu. Tapi kok bisa gue yang mainin? Bosan jadi kampungan, bosan jadi minuman. Kok bisa gue yang mainin? Iya. Belum direkam, bintang 5 itu. Oh itu? Itu bintang 5 itu berarti. Itu masuk bintang 5 itu. Masih inget gue nadanya. Itu dari depan ke belakang gue inget nadanya itu. Ini gak tahu. Ya, lagunya Andra ini. Lagu Andra. Lagu Andra. Terima kasih lagunya. Ini udah bikin adanya. Ini banget ya, 90-an banget ya. Eh, justru. Apa ya? Enggak, notasinya juga belum dapet juga ya? Udah ini. Gampang sih kalau ini. Banyak kaset di luar. Gak tau. Iya ya, untung ya. Dapet. Untung loh. Oh iya. Sini ada lagi banyak. Kalau Rowan Pidgison versinya Lasso, ada kan? Masih Lasso ya nyanyi? Ada. Gue juga ada di gua. Gue banyak kok. Gak tahu kenapa bisa di gua. CD aja ada gua. Yang masih. Gua dulu sebelum itu rajin gua 90-an. Gua album terbaik itu masih Bahasa Nyamuk gua punya semua. Ya kayak gini ini, ya, Raffnix. Ini kan namanya Raffnix kan? Ini. Halo. Halo. Di mana bro? Rumah. Oh, di rumah. Wes. Waduh. Gua lagi buka rahasia lo semua. Lagi ngomongin lo dari tadi. Oh my god. Gua buka semua, Za. Bro, Sabtu kesini ya, Sabtu ya. Makan-makan ya Sabtu. Alright. Ya. Gua datang, Za. Ya, dia datang juga. Gua datang. Ya. Dia udah lama lo gak ketemu gua. Pacar dia. Ya, yeah, yuk. Ya, yeah, bye. Temen gua kecil. Temen gua tuh tinggalnya, apa, Aksan juga. Lucu lah, iya. Dia ketemu Aksan ngobrol-ngobrol gini. Sama Aksan, agak udah beberapa menit ngobrol. Lagi latihan di bawah? Iya, lagi latihan di bawah, ngobrol-ngobrol. Awalnya gak kenal, awal cuma ngobrol-ngobrol. Lu kenal lu deh. Gua kenal lu di mana ya, katanya. Udah berubah semua soalnya. Siap-siap jadi ternyata pernah ke Bali bareng-bareng Aksan sama keluarganya. Dia sama keluarga omnya bareng-bareng. Oh. Wahyu Sardono. Lu kenal Wahyu Sardono? Iya kenal. Pernah ke Bali bareng kan? Iya, itu anak kecil tuh gua. Oh, lu kata pernah pergi bareng. Jadi anak kecilnya cuma dua, Aksan sama dia. Dua keluarga. Lucu kan? Masa dia kan kenal dari kecil drummer Dewa dua orang? Kan keterlaluan, satu itu kan oke gitu, dua gitu loh. Dua-duanya. Salah di siapa tuh berarti? Anak Jakarta semua berarti. Lagunya itu apa ya yang buat, yang cocok? Banyak sih. Nggak pakai drum gue yang... Iya, Selatan Jakarta juga cocok, Selatan Jakarta. Oh, kalau yang udah gue isi kayak misalnya... Ya, Mistikus. Mistikus bisa. Kan selera gitu. Iya, ya, tapi kita pokoknya versinya beda aja kan. Beda. Ya mainnya juga harus beda. Enggak ada loops kan? Enggak ada loops. Iya, enggak boleh ada loops. Gua mainnya harus beda. Enggak ada loops. Karena enggak tahu deh musiknya bakal lu bedain apa enggak, karena ini kan drive. Iya, musiknya sih enggak beda, cuma enggak ada loop aja. Bener-bener iya, pure ini. Plug and play. Featuring drum aja. Jadi featuring drum tahun 70-an. Jadi kira-kira lo bakal keluarin buat
Gak tau, bisa DSP, bisa. Gue kan udah punya perusahaan rekaman sekarang. Gue bisa keluarin buat DSP, bisa keluarin buat apa aja. Iya, buat live, buat apa, semua bisa. Bisa. Iya, mesti lihat lagunya, tracknya sih. Lagunya yang Penawal 5 juga banyak yang bisa. Ya. Iya sih. Kayak soalnya Cindy kan, gitu. Tau gak lagu Cindy? Itu enak tuh, gak cocokin tuh. Ding, 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 pasti enak tuh. Balik-balik aja. Iya. Pokoknya gue bikin yang susah tapi enak. Itu gue, apa, pakemnya gue. Gue juga tanya sama konsep, bikin, dia mau gak ngisi dia. Gue bikin. Jadi kayak misal, kayak mini album Pendawa 5 gitu, Bintang 5 gitu. Jadi formasinya versi Pendawa 5. Kayaknya tapi Erwin udah gak ada ya. Tetap juga yang main bass lagi. Versi? Gak, maksudnya ngajak aja. Album Pendawa 5 versi Bintang 5. Album apa, formasi itu. Kan itu formasi itu kan enggak ada Erwin kan. Tapi lagunya enggak harus Bintang 5, lagunya bisa Pendawa 5, bisa album pertama. Banyak loh yang bisa dieksplor lagu album pertama. Ya, atau album kedua. Enggak, atau begini. Empat, tetap empat. Iya. Tapi yang main bass kan kayak Pendawa 5. Oh iya. Maksudnya bisa si itu, siapa bisa namanya? Siapa aja. Si siapa tadi namanya? Bani. Ah. Iya. Kan bisa, cocok untuk lagu-lagu kayak bintang, gitu gue lihat. Bintang. Bintang sih deh. Masih. Gue harap banget bisa Bani. Enak gue main lima. Ini ya bener. Oh, lu pernah pakai di album ya? Ini. Enggak, maksudnya si Bintang itu anak Surabaya atau? Enggak. Udah dia sering main di kafe Hyatt. Nah, gue SMA kan sering nongkrong, nah kenal di situ sama Indro. Jauh-jauh. Indro tuh sama lagi drummer itu, aduh. Ngetop juga drummer. Siapa sih nama itu? Ada kok. Ada. Dulu kos-kosannya di Panglima Polim dulu. Bener tuh, Bintang enak. Orangnya juga enak. Iya. Orangnya juga, maksudnya diajak. Enggak, kita bikin aja dulu tanpa drum, tanpa vokal, bikin aja dulu. Nanti kita baru kasih once. Neon sudah jadi, lu mau ikut nggak? Oh nggak, ya udah. Rekaman di sini aja. Sini. Drum gue enak. Nyanyi banget. Banyak sekarang kalau Once nggak mau, ada Firza, ada Elo. Bukan aja. Elo kan seband sama gue. Stylenya sama Bintang bisa kayak Jimmy Haslip ya. Ya, bisa kayak Jimmy Haslip ya. Itu yang main yang gue cari. Iya, bisa kayak Jimmy Haslip. Suka banget Jimmy Haslip. Gak tahu pasti Jimmy Haslip dong. Gak tahu. Wah. Pino Palladino juga enak tuh. Kalau drummer nama siapa? Yellow Jacket. Yellow Jacket drummer nama siapa? Lupa gue. Si Will Kennedy. Will Kennedy ya. Udah ketemu gue. Gue ingetnya. Diajarin gue sama dia. Gue ingetnya Russell Ferrante. Oh. Gimana di buatnya? Saksifonnya? Si main di sekolah gue waktu itu. Iya, saksifon siapa sih lupa gue. Nah, gue lengkap Yellow Jacket tuh dari itu. Oh iya? Kan? Oh gitu? Lengkap gue Yellow Jacket. Nih, ajarin. Boleh tuh. Mainnya. Kita bikin jadwal 5 lagu. Kalau gue nyari yang gak baku gitu. Iya. Kalau kan gue main roh di sisa ya, kan. Antara Bintang atau Indro. Indro. Antara Bintang sama Bani. Bani enak banget. Jadi gue bisa main balik-balik, dia juga ngerti gitu. Terus emang soundnya pas begitu. Dan gue memang lagi mau udah setuju sih, Indra Lesmana udah setuju sama Jana. Jadi Dewa 19 plus kayak Kus Plus ya, Dewa Plus tentu ya, kayak Kus Plus ya tentu. Jadi lagu-lagu Dewa yang bisa dikasih solo buat Indra Lesmana sama Jana. Solonya lebih lama, kayak Aku Disini Untukmu gitu, solonya lebih lama gitu. Oh, bagian part. Jadi solonya memang Dewa khusus main jazz sama Indra Lesmana sama Jana. Iya, part solonya. Itu lagi mau mulai 2022 tuh. Maksudnya kalau Bujana misalnya pupus gitu di ujungnya. Ya bisa. Gak harus pupus, kalau pupus kan terlalu pop kan. Lagu misalnya lagu Suara Alam. Oh. Suara Alam. Yeah. Tapi gue pikir dia masih punya elektrik gitar yang itu, kayak Pat Metal gitar itu udah gak ada. Yang gitar, keyboard itu kan. Itu gak ada apa. Atau ada yang punya Sin X? Soalnya bisa cari kan? Itu. Sin X. Kalau beli aja di Singapura ada tuh pasti. Yang keyboard gitar. Ya Indra Lesmana jago mah kalau gitu nanti kan. Udah oke, tinggal cari jadwal aja. Rekaman semua sini ya sekarang. Ya enak. Itu drum gua tunggu-tunggu, gila. Gua punya dari apa tahun 70, kira-kira musik apa yang bisa gua bisa mainin pakai ini. Sebenarnya bisa semua, asal
asal semuanya kayak free. Aransemennya, tapi kan ya, semuanya kalau free, modernnya nggak ya. Bisa. Semuanya harus free. Hmm. Free apa ya? Pokoknya free ya. Free. Nggak boleh baku. Free form. Jadinya pas live juga bisa. Pupus juga bisa. Bisa, bisa main lepas aja. Ya, tapi kalau lagu Pupus kan tuh nggak bisa banyak ini. Tapi kalau kayak lagu Selatan Jakarta, Sindi tuh bisa macam-macam tuh. Lagi ya, gue. Apa sih kalau lo sebutin gue tahu. Ada lima lo sebutin. Atau lagu yang tersusah ya. Enggak, kalau bisa. Ini nih, apa namanya? Aspirasi putih. Nah, itu. Baru gue ngomong. Aspirasi putih, iya. Karena gitarnya Anda jangan pakai distorsi. Ya, mesti beda. Aransemen mesti beda. Ah, iya. Gitar Anda kalau soundnya, terutama soundnya ya, mesti beda. Terus kalau nggak salah ada lagu di Pandorimo yang dibalik-balik tuh apa maksudnya yang... Cindy. Coba lu sebutin apa aja ya. Oh ya, aspirasi putih dari situ juga ya? Pandorimo ya. Ya itu maksudku. Cindy itu yang lagunya... ini kok ini lagunya macam mana ya? Iya, inget juga lagu ini. Inget juga lagu ini. Ini nggak ada kan? Ini ada suara iya. Ini drum gue juga nih. Ada itu. Ini pure once ya? Kalahnya once doang. Ya ini kan karena belum ada liriknya jadi nggak jadi lagunya. Pupus asli. Lupa tuh. Jangan-jangan lu malah nggak ada ini? Nggak ada. Iya. Ini adat nih ya? Iya. Mesti dicek ya adat tuh. Coba ada ya? Nggak ada. Gua udah cek. Pokoknya gua bawa ke lu, gua udah cek di YouTube. Nggak ada. Percuma kalau ada di YouTube kan udah duluan. Iya. Ini di YouTube live. Nanti gua masukin ke audionya. Informasi aslinya nih. Iya, lagu pertama ini. Ada yang live itu emblem. Lagu pertama nih. Kan jarang emblem waktu itu instrumen. Iya, dong, karena mau kali ini. Tidak ada. Ini kopi hitam ya? Kopi hitam. Kopi hitam 2. Ya. Banyak pemain jago Belanda? Banyak. Banyak. Kayak live. Ini udah tua, dia udah tua. Mainnya tetap gila, jago. Musiknya enak, rapi mainnya. Sayang soalnya gak seberapa bagus. Kayak live. Live. Ada gak live? Caster Copeland apa namanya?
juga keren. Iya, iya. Masalahnya pemain keyboardnya ini suaranya enak. Jago lah pemain keyboardnya. Tapi yang jarang. Kan dia solo. Kan dia solo deh. Iya, jarang dia kan. Dia sendiri, iya. Semua itu akan dinamis. Sekarang kita putus asa pada Indonesia, tapi kita tetap percaya bahwa akan ada something new, something next, gitu ya. Oke. Okay. Nah, itunya rohilahnya itu akan tetap ada. Itu yang kita nggak boleh nggak percaya. Bahwa Allah akan selalu menerapkan rohilahnya itu pasti ya. Tapi nek ndelok barangnya kayak ini ya putus asa. Ya apa, gak gendeng banget.